Tangkarnya tidak kelihatan. Polres Terenggalek akan melakukan press release terkait kejadian kemarin pada tanggal 20 Desember 2023 lebih kurang pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, di mana TKP di Jalan Suruh menuju Dongko kilometer 16 terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Untuk kronologis kejadian, jadi pada saat korban akan berangkat bekerja dari rumahnya, kemudian di tengah jalan korban kemudian menyikut dengan bagian tubuh korban sebelah kiri, dengan sikut kanan akhirnya korban tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga lepas, kemudian kendaraan tersebut dirampas oleh pelaku kemudian dibawa pergi, sementara kendaraan pelaku sendiri ditinggal. Untuk kejadian ini tentunya segera kita respon dari Polres Terenggalek berdasarkan laporan dari pelaku. Jadi kejadian pukul 8 pagi, pukul 14.00 kita bisa melakukan penangkapan dan tersangka sudah kabur, sudah sampai di Ponorogo. Jadi kita lakukan pengejaran dan penangkapan di depan di Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih kepada pelapor yang korban yang segera melaporkan, kemudian juga masyarakat yang membantu memberikan informasi kepada Polres Terenggalek sehingga kita bisa melakukan penangkapan dengan segera. Itu aja. Rekan-rekan. Motifnya, Komandan? Motifnya sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan bahwa murni pelaku ini ingin memiliki kendaraan dari korban. Tidak ada unsur politik ya? Sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan tidak ada unsur politik karena antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Kondisi kejiwaan pelaku? Kondisi kejiwaan tentunya kita masih menunggu hasil dari psikologi, karena kita juga sedang melakukan pemeriksaan. Nanti hasil dari psikologi nanti kita sampaikan. Tapi komunikasi lancar? Ya, komunikasi sampai dengan lancar. Sekarang hasil pemeriksaan lancar. Berapa pelaku? Kalau pelaku ini orang Tuban, jadi dia di sana itu ke rumah kakeknya. Dia ber-KTP Tuban. Dan ini tersangka dalam aksinya dibantu oleh seseorang atau dia sendirian? Hasil pemeriksaan untuk tersangka pelaku tunggal, jadi dia melakukan sendiri. Ancaman hukuman ya? Ancaman hukumnya tentunya untuk pencurian dengan kekerasan di atas 5 tahun. Kalau untuk kondisi korban, Komandan? Kondisi korban sampai dengan sekarang tidak ada luka yang serius, dalam kondisi hanya shock, tapi masih bisa melakukan aktivitas. Ada riwayat dari kejiwaannya dan sebelumnya? Tidak ada.